السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أما بعد Alhamdulillah Segala puji serta syukur Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan malam yang insya Allah Kita berharap senantiasa Cucuran rahmat Dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Keberkahan Allah karuniakan kepada kita bersama Alhamdulillah kita dapat Hadir meskipun dalam Bentuk virtual ya masih dalam kajian dan juga kita obrolan yang penuh makna dan bermanfaat pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah ini merupakan sebuah uh, kehormatan ya untuk membersamai bincang-bincang teman-teman semua dan sahabat-sahabat yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senang Meraih cintanya yang sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat serta salam, tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga Yaumul Qiyamah. Alhamdulillah, ini saya ditemani banyak anak-anak muda ini jadi terasa muda juga ya tapi sampai sekarang juga masih merasa muda Insya Allah <laughs> jadi teman-teman semuanya dan sahabat-sahabat ini eh, kali ini pembicaraan kita sesuatu yang Insya Allah termasuk ungkapan yang paling sering ya diucapkan ya bahkan menjadi salah satu mungkin tujuan ya setiap insan ya yang mendamba cinta. Jadi ini kata-kata yang sering diulang dalam gubahan syair ya dalam lagu-lagu bahkan mungkin topik-topik tema-tema judul-judul ya eh film sinetron ini kadang ya tidak lepas atau sekitar ya seputar daripada cinta ini. Memang judul yang disampaikan kepada saya ini Luar biasa ya, antara fitrah dan fitnah nah, ini memang dua-duanya memiliki konsekuensi. Ya, fitrah itu artinya kesucian. Fitnah ini bahaya dan juga bencana. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengeksplor, kita bersama-sama eh, bagaimana kemudian kita mendapatkan dan mendambakan cinta yang fitri ini. Saya ingin mengawali topik kita, kajian kita malam hari ini, ya. Bahwasanya cinta itu adalah fitrah, ya, fitrah karena merupakan bagian yang Allah titipkan ya, di dalam jiwa setiap insan. Salah satu di antara ciptaan dasar manusia itu adalah memiliki kecintaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala cintakan kepada kita rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa cinta itu menjadi bagian dari fitrah yang menyatu dalam diri dan dan ini tidak lepas ya kalau kita surat Ali Imran ya ayat yang ke 14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سورة الإمران آية كم زين Jadi, dihiaskan, kemudian ditampakkan dengan keindahan. Jadi, zuyina itu artinya dihiaskan dalam diri manusia, ditampakkan indahnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hiaskan dalam diri kita, sehingga menyatu. Dia adalah fitrah, dia adalah bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, hubus syahwat, cenderung mencintai sesuatu yang menyenangkan sesuatu yang menarik apa saja bentuknya Minan nisa daya tarik kepada lawan jenis kenapa kepada wanita karena memang secara khusus ya apa kaum wanita ini diciptakan sebagai sebuah keindahan dan perhiasan begitupun juga sebaliknya walbanin kepada anak-anak walkanatiril muqantarah harta yang banyak minat zahab berupa emas wal fidlah, berupa perak wal musawwamah yaitu kuda-kuda yang indah kendaraan kalau sekarang wal an'am peternakan wal harth kemudian apa perkebunan jadi lapan jenis ini yang dimana manusia difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cenderung tertarik sehingga kita memang tidak mungkin akan bisa menolak. Ini sesuatu yang given sifatnya. Menyatu dalam kehidupan kita. Namun Allah tegaskan dalam ayat ini apa? Untuk bangun kesadaran kita. Zalika mata'ul hayati dunia. Seluruhnya yang Allah cintakan itu. Yang Allah cenderungkan dalam hati dan jiwa kita ini. Tidak lebih hanyalah mata. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata-kata mata itu. Artinya adalah kesenangan yang sedikit. Ini kalau kita belajar sesuatu kesenangan yang sifatnya apa? Temporer, sesuatu yang sifatnya sebentar. Al-hayat di dunia hanyalah kesenangan dunia yang sedikit, sesuatu kesenangan yang eh, tidak kekal dan juga tidak abadi. Maka seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita jangan kemudian kita terjebak. Jadi. Kita yang kemudian harus mampu mengendalikan dan kita yang harus mampu menguasai. Jadi kecintaan dan fitrah ini. Maka berdasarkan ayat ini kita dapat katakan apa? Cinta itu anugerah. Ya, tanpa cinta maka kehidupan ini tidak ada keindahannya. Tapi karena ada cinta itulah kemudian kita bisa ber, apa, bersaudara. Kehidupan ini terasa begitu indah. Ya, kehidupan ini terasa lebih damai tentram ya tenang ya keindahan itu tampak dengan cinta itu sendiri sehingga eh, kehidupan ini Allah Subhanahu Wa Taala hiasi dengan rasa cinta ini kepada kita oleh karena itu kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang ketika di apa diambil ya, dilepaskan rasa cintanya ini maka yang ada hanyalah apa kebencian yang ada adalah permusuhan Nah ini yang kemudian mengantarkan kehidupan ini seperti apa ya kehidupan ini menjadi petaka Maka ayat ini mengingatkan cinta ini wajib kita syukuri Cinta ini harus mesti kita apa kita kembangkan Bagaimana kemudian menambah nilai kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kenapa orang itu kok sampai jatuh cinta nah, ini Ini karena merah jambu ini semuanya ini ya <laughs> Ini Jatuh cinta itu biasanya orang karena melihat ada nilainya, ada manfaatnya, rata-rata karena ada sesuatu di balik yang kita cintai. Kalau tidak ada manfaatnya, kenapa kita kemudian tertarik? Rata-rata orang tertarik itu kan karena ada sesuatunya, atau mungkin kelezatan, atau keindahan, atau hal-hal yang mengagumkan kita. Ini rata-rata, jadi orang cinta itu karena faktor-faktor seperti ini, namun. Kita harus hati-hati, ya. Ini, ya, e, jadi ada orang yang cintanya itu sejati, tapi juga ada orang yang sering kita dengar, ya, istilah cinta monyet, ya. Jadi, cinta monyet, cinta jadi-jadian, ya. Cinta yang hanya sekedar permainan, bukan cinta sesungguhnya. Jadi, ini kita mesti waspadai karena kadang-kadang cinta yang satu ini, cinta monyet ini. Bukan karena atas dasar sekali lagi kesejatian, kemurnian dan fitrah cinta itu sendiri. Makanya kalau kita mendengar cinta itu adalah fitrah, fitrah itu makna asalnya adalah kesucian, ya sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Maka ini harus kita jaga, jangan sampai kita kotori, nah, begitu. Sebab kalau kita yang e, cinta yang suci itu salah satu dampaknya kita ini kalau mencintai seseorang mencintai sesuatu kita perlu bisa lihat ini kita lihat cintanya tuluskah atau tidak ini itu tadi ya cinta kita ini sejati atau kita ini hanya cinta bual-bualan ya, cinta monyet begitu nah ini banyak muda-mudi sekarang ini laki-laki ya. e, juga perempuan tanpa disadari kalau cinta itu suci maka akan melahirkan kerinduan dan kerinduannya pun juga kerinduan yang suci. Dia akan menghadirkan satu kedamaian. Dan biasanya orang kalau sudah mencintai sesuatu sering akan menyebut. Ini salah satu gambaran ya ciri-ciri kita mencintai atau tidak. Banyak menyebut, sering disebut, banyak menyebut sedikit-sedikit kita menyebutkan begitu kan. Karena apa? Ya, karena itu konsekuensi sesungguhnya apa yang keluar ya dari lisan kita itu pula isi hati kita. Jadi kuat keinginan untuk bertemu bahkan sampai pada titik rela berkorban ya biasanya kalau orang mencintai ini sesungguhnya apapun dia akan lakukan kata orang apa lautan kanku seberangi kan begitu ya gunung kan daki ya luar biasa ini kalau orang sudah dimabuk cinta dia rela mengorbankan apa saja bahkan kadang-kadang eh, apa di luar eh, dia tidak lagi peduli dengan apapun demi orang yang dicintai dan cinta suci itu sifatnya abadi nah ini kira-kira kalau e, cinta itu tulus jadi ini akan menghambarkan atau melahirkan kondisi-kondisi seperti ini tapi kalau cinta ini buta ya nah ini yang perlu kita harus hati-hati cinta monyet kata orangnya biasanya seringkali dibumbui dengan rayuan-rayuan seperti ini nah ini yang Menjadi harus hati-hati, terlebih ini menjadi senjata, ya pamungkas, ya orang untuk menarik, ya e, wanita. Jadi, sehingga kemudian apa wanita ini kan cenderung menggunakan perasaan, dia mengedepankan intuisi perasaannya, sehingga kadang-kadang ketika sudah mulai ya disentuh bagian terdalamnya ini, kadang-kadang kita lupa, ya, ini betulan ke atau ini bohong-bohongan begitu ya. Jadi ini saya sedikit gambarkan kadang-kadang untuk memberikan contoh-contoh ilustrasi saja ya. Jadi kadang-kadang seringkali kita dengar hal hal seperti ini ya. Boleh dibaca dalam hati ya. Kadang memang muncul ya, biarpun kamu gendut, ya ini contoh-contoh saja, tetapi kamu tetap muat kok masuk dalam hatiku ya. Ini kan rayuan-rayuan maut ini kan ya. Jadi jadi rayuan-rayuan maut ya. Kadang-kadang ya saya yakin ini kalau kita tidak uh, apa uh, menerimanya ya dengan mata hati, kita hanya melihat apa yang tampak secara zohir, tidak sedikit kemungkinan kita terjatuh ya dalam apa? Dalam cinta yang tidak benar. Tahu nggak? Apa bedanya kamu dengan rumus fisika? <laughs> Boleh dibaca ini ya. Kalau rumus fisika itu susah dihafalin, tapi kalau kamu susah dilupain. Kira-kira ada yang nggak yang pernah dapat rayan gombal seperti ini? <laughs> Jadi kalau yang senyum-senyum uh, kayaknya ini ada pernah juga ini rasanya. <laughs> Ini contoh-contoh saja ya. Aku lebih rela kalau kamu keluar ya dari hatiku daripada kamu masuk hati orang lain tuh luar biasa. Ini kalau mendapatkan serangan seperti ini langsung kelepek-kelepek ya. Punya obeng enggak? Baut ini sudah di apa? Baut di otak sudah pada kendor nih gara-gara mikirin kamu. Ah ini Contoh-contoh seperti ini, sejak kenal kamu, bawahnya pengen belajar terus deh, belajar jadi orang terbaik buat kamu. Hati-hati <laughs> ya dengan rayuan ini. Kamu bisa diem nggak? Kenapa sih? Ya diem aja di hati ya. Aku nggak usah kemana-mana lagi. Nah, Mudah-mudahan ini contoh-contoh yang kadang-kadang bisa saja menipu dan begitu halusnya tanpa kita sadari, nah, kita masuk perangkap. Karena ternyata ini hal yang terdalam dan karena memang cinta ini suci sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala miliki makanya ketika kita melihat ya Allah bagikan kita dua mata ya kan Allah bagikan kita dua telinga dua tangan dua kaki tapi Allah bagikan hanya satu hati karena memang cinta itu suci dan tidak mendua yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau kemudian eh, apa kita kembalikan ya, makanya kalau kita lihat dalam ayat tadi, ini arahan ya, agar cinta yang fitrah itu tidak berbuah. Ya, fitnah. Nah, ini Al-Quran itu ketika mengarahkan kita membimbing kita dengan sesuatu yang aplikatif. Jadi, ya Allah, Engkau telah tanamkan, kami tidak bisa menolak. Ini fitrah kami. Nah, bisa kita kemudian menghilangkan bagaimana mungkin ketertarikan ini akan dihilangkan tidak mungkin, dan memang agama pun juga tidak perintahkan kita untuk mencabut itu bahaya. Ya, kalau kita dicabut, tidak ada rasa cinta. Yang ada adalah kebencian, tetapi cinta itu adalah bagian daripada fitrah. Nah. Agar tidak menjadi fitnah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di penutup ayat tadi kan, ayat 14, Allah tutup, ini hanyalah kesenangan sesaat, jangan sampai memperdaya. Intinya begitu ya, jangan sampai fitrah yang suci ini kemudian berubah menjadi fit, fitnah, bahaya bagi kalian. Bagaimana caranya? Maka ayat 15-nya memberikan bimbingan kepada kita. Apa itu? Kul a'unab bi'ukum bi'khayirim min Bagaimana agar dia kesenangan ini tidak memperdaya? Karena dunia itu kan sifatnya memperdaya kan? Namanya dunia itu sangat menipu. Jadi sesuatu yang bisa saja membelincirkan kita ya. Oleh karena itu Allah kemudian berikan arahan kepada kita. Qul ha'unab bi'ukum bi'khairim min dhalikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian kebaikan dari semua itu. Jadi fitrah-fitrah ini Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di dalam jiwa kita bukan untuk menjadi bahaya. Tidak diinginkan untuk menjadi fitnah. Jadi bagaimana caranya? Lilladzina <Sili Mullay> taqaw ainda rabbihim. Nah ini kata kuncinya. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Robnya. Jadi ternyata bimbingan Allah dan petunjuknya agar semua fitrah dalam ayat 14 tadi menjadi satu kesucian yang menambah menambah ketinggian derajat kita, menambah kedudukan kita semakin mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia adalah ketika kita bingkai fitrah ini dengan ittaqau inda Bihim yaitu apa? ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah inginkan fitrah ini harus dibalut dengan takwa intinya ya takwa jadi cinta berbalut takwa inilah yang insya Allah akan mengantarkan kepada apa keindahan yang sesungguhnya keindahan yang sejati kemuliaan kedamaian ketenangan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika apa cinta ini kemudian kita letakkan pada tempatnya dibingkai dengan nilai nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya orang-orang yang beriman ini yang menemukan hakikat ini. Nah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Orang yang tidak memiliki nilai keimanan, maka banyak di antara mereka yang kemudian apa? menjadi sengsara ya. Bahkan diperbudak oleh cinta itu sendiri. Nah, ini yang kita takutkan ya karena itu Imam An-Nawawi ya beliau pernah eh, memberikan kepada kita sebuah kata mutiara beliau menggambarkan ya aku mencintaimu karena agama ya cinta tidak bisa kita tolak ketika kita kita hadir dalam jiwa kita tinggal bagaimana kita mengelolanya beliau sendiri mengatakan aku mencintaimu karena agama yang ada pada dirimu jika engkau hilangkan agama itu dalam dirimu, maka hilanglah cintaku padamu. Jadi bagaimana kemudian sosok Imam An Nawawi, ya, beliau ini salah satu di antara ulama ya madhab ya yang besar dalam madhab syafi'i. Jadi mengungkapkan kecintaannya kepada siapapun, kepada manusia, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada siapapun, ternyata diingatkan karena agamanya. Sebab ternyata ini yang menjadi nilai kualitasnya, karena itulah e, kita diajarkan ya di dalam di dalam e, ayat-ayat Al-Quran, jadi persahabatan pertemanan ini seluruhnya harus kita ikat ya dengan ikatan iman, dengan ikatan takwa. Jadi, ketika kita mencintai siapapun, landasan utamanya itu adalah agama. Maka kalau kita dapat landasi dengan ini, insya Allah kita selamat. Kita tidak akan sengsara karena cinta. Tapi sebaliknya, ketika ikatan ini, bingkai ini tidak coba kita letakkan, hati-hati. Sudah begitu banyak orang yang kemudian apa? Orang yang kemudian jatuh, orang yang kemudian nestapa, bahkan tidak sedikit orang yang kemudian menghabisi hidupnya karena apa? Karena ini karena cinta, kecewa, patah hati, ya, dan lain sebagainya. Ini karena dia tidak menempatkan tadi. Jadi makanya ini cinta ini tergantung kita ini seperti pisau mau apa kita gunakan. Kalau kita manfaatkan pada jalan, pada tempat yang benar, insya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Bahkan tidak hanya di dunia ya. Orang di dunia ini ketika bersaudaranya karena Allah, maka mereka akan dimuliakan dengan kedamaian, ketenangan dan rahmat kasih sayang. Sehingga kita di dunia dirasakan surga sebelum surga akhirat. Kenapa? Ciri-ciri orang di surga nanti itu tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dengki dan ini hanya akan dimiliki oleh apa? orang ketika berteman, orang ketika bersahabat, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau pertemanannya ini karena agama, suci, abadi. Tapi beda ya. Kalau kita ini pertemanannya karena sesuatu selain agama, ini bisa naik, kadang bisa hilang, ya kan? Pasang surut. Maka begitulah kalau kemudian cinta itu dibangun karena dunia. Dunia ini kadang datang, kadang pergi, kadang kuat, kadang lemah. Ya, maka itulah yang kemudian membuat orang ini menjadi sengsara ya. Tapi kalau kita karena agama, agama ini insya Allah akan menguatkan. Sehingga orang di dunia menjadi apa kasih sayang yang sesungguhnya. Jadi betul-betul digambarkan seperti Nabi apa? Kalau kecintaan karena Allah itu digambarkan oleh Nabi seperti gambaran tubuh, ya kan? Yani mu'mini <tik> wahid. Jadi orang-orang yang beriman tatkala mereka dalam kasih sayangnya, dalam cintanya, dalam persahabatannya, dalam uh, apa kelemah lembutannya digambarkan Nabi seperti satu tubuh jadi, kalau satu tubuh, ya tubuh yang satu merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh tubuh yang lainnya. Nah, itu gambaran ketika apa, ketika seseorang mendapatkan atau melandasi persahabatan dan pertemanannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, kalau cinta ini dibangun karena Allah, insya Allah dia akan mengalir. Ya, kalau sejak pertama pijakannya, nawaitunya, ya, landasannya, titik tolaknya. Kenapa kau ingin mencintaiku? Kenapa engkau menyayangiku? Maka kalau pijakannya, nawaitunya karena Allah, maka insya Allah dia akan mengalir. Jadi karena hulunya ini, hulunya benar, maka nanti hilirnya pun juga akan betul. Hadi. Tapi kalau kita ini sudah salah langkah, hadi. Sudah salah langkah ini. Makanya kita ini perlu memastikan. Jadi apakah kita ini sudah betul atau belum? Sebelum nanti kata orang Pontianak ya terlajak begitu lebih jauh. Maka kita pastikan dulu. Ini karena titik tolaknya karena Allah, karena kebaikan. Ini, maka insya Allah Allah akan memberkahi. Ya. Makanya biasanya keberkahan itu menjadi doa ketika dua insan dipertemukan diikat karena ikatan yang sangat kokoh yang disebut dengan pernikahan ya kan maka disebut sampai oleh Allah kon yaitu ikatan yang sangat kuat karena apa karena Allah kita jadikan sebagai penjamin maka Allah ajarkan melalui lisan Nabi keberkahan demi keberkahan Allah akan turunkan karena apa karena karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak perlu tidak perlu khawatirnya. Yang terpenting bagi kita selalu adalah memastikan kondisi hati. Jadi saya ini mencintaimu karena apa? Apakah kita ini berteman? Saya ini misalkan eh, senantiasa silaturahim, kita datang, apakah karena ada sesuatu yang kita inginkan tidak? Maka kalau ada sesuatu selain Allah luruskan. Sebab ini tidak akan bawa manfaat, bahkan nanti akan sering kecewa. Kita ya, makanya Nabi sampai menceritakan kepada kita seseorang, dan ini melalui Nabi yang datang ke tempat saudaranya. Allah kemudian uji, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian perintahkan seorang malaikat menjelma di tengah jalan. Mau kemana? "Wahai saudara, saya mau ke tempat saudaraku itu di kampung sebelah. Adakah yang..." hendak kau inginkan mungkin manfaat dunia, mungkin ada kepentingan tertentu, mungkin materi, mungkin 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 yang sifatnya dunia. Maka apa dijawab oleh saudara ini, Enggak, aku tidak ada apapun keinginan kecuali aku mencintainya karena Allah." Jadi cintanya kepadanya sampai dia rela untuk datang berkorban. Ke tempatnya adalah dalam rangka untuk menyambung cintanya ini agar tidak pudar. Subhanallah, langsung kemudian malaikat ini membuka jati dirinya. Aku ini utusan Allah. Maksudnya siapa? Malaikat yang Allah utus secara khusus kepadamu untuk memberitahukan bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu. Karenanya, masya Allah maka orang-orang yang mencintai karena Allah di dunia mereka itu akan dibahagiakan. Jadi, dibahagiakan dengan kedamaian, ketenangan, rasa nyaman begitu. Apalagi nanti di akhirat. Ya di akhirat subhanallah nanti akan saling memberikan syafaat, akan saling menolong, saling mengangkat derajat. Ya. Nanti Allah subhanahu wa taala dalam hadis Muslim itu disebutkan tatkala seluruh Manusia masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka. Maka Allah berfirman kepada hamba-hamba Allah yang soleh, "Tolong cari temanmu yang kau kenal dulu di dunia." Masya Allah yang dikenal. Oleh karena itu, kita mesti mengingat ya bahwasanya kalau memang cinta kita ini karena Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghantarkan sesuai dengan prasangka kita. Jadi kuncinya satu. Kuncinya sekarang ini terus kita menata hati. Ya, menata hati. Kenapa? Allah sudah janjikan itu dalam surah Adz-Dzariyat ya. Wa kullasyai'in khalaqna uh, uh, Inna khalaqna in, uh, di dalam ayat itu ya, Adz-Dzariyat itu bahwasanya kami telah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Ya. Jadi kalau memang kita ini mencintai seseorang kita luruskan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah cinta kita kepada Allah ini akan mengantarkan kepada cinta yang sesungguhnya dan Allah sesuai dengan prasangka kita jadi berarti gimana Pak Ustadz bolehkah kita ini misalkan mencintai uh, seseorang begitu ya <laughs> mencintai seseorang ya ya memang tidak bisa kita hindari. Jadi kalau misalkan itu terlintas, kalau memang kemudian itu datang, pada prinsipnya ini adalah sesuatu ya anugerah begitu ya. Tinggal kemudian bagaimana kita mesti kapinya. Jadi tinggal bagaimana ya Allah kenapa engkau datangkan ini dalam diriku. Kan begitu kan. Jadi tinggal bagaimana kemudian kalau kita ingin agar rasa cinta itu kemudian melahirkan kebaikan. Dan keberkahan, maka mohonkan selalu, pastikan selalu agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertai kita, yang menjadi panduan kita, agar apa tidak membawa kita kepada... jadi tadi, jadi kenikmatan-kenikmatan atau kemudian apa kekotoran-kekotoran dalam cinta itu sendiri. Nah, ini saya ingin katakan, ya, bahwasanya kalau hilirnya ini sudah betul ya hulunya ya. Nanti hilirnya ini pun akan sama. Jadi yang penting sekarang itu adalah bagaimana kita mengelola hati. Kalau hati kemudian ada dicampakkan, terlintas ya rasa cinta ya kepada sesuatu atau kepada seseorang, ya kita tinggal mohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja agar kita terbimbing jangan sampai kemudian terjerumus. Jadi dan Allah yang menciptakan hambanya berpasang-pasang Insya Allah kalau kita senantiasa gantungkan harapan kepada Allah Allah sesuai dengan prasangka kita Jadi kalau bahasa pantunnya itu ini ya Ikan di laut, garam di di darat Ya kan begitu kan? Dalam kuali bertemu jua Hati kalau sudah terpaut ya Janji akan terikat ya Kalau memang jodoh insya Allah Nanti akan bertemu di pelaminan Jua. Nah, jadi intinya ya, intinya kita itu husnudon kepada Allah, gitu ya. Jadi kita uh, sepakat ini bahwasanya kalau bahwasanya memang kadang-kadang itu tidak bisa kita tolak, tetapi ketika itu datang yang mesti kita pastikan ya Allah, Engkau telah janjikan bahwa kebaikan apa yang kau campakkan dalam hatiku ini, ketika kita senantiasa menyertakanMu, ya yani, dalam perasaan ini. Sebab apa? Ini kendali. Kalau tidak, jadi pertama ini kalau kita kelola dengan benar, insya Allah akan membimbing kepada kita, kepada kebaikan. Kita akan berhusnudhan, lalu kita akan membawa kepada usaha-usaha yang dibenarkan. Cara-cara yang suci, begitu. Jadi cara-cara yang memang dianjurkan oleh agama ini. Kalau kemudian kita apa? Meletakkan tadi itu, Liladina takaunya itu kita bawa, tapi kalau perasaan itu kita lepaskan tanpa kemudian kita kontrol, nah, kita hanya fokus ya kepada orang-orang yang mungkin menjadi sebuah ujian. Jadi itu tadi saya katakan perasaan ini bisa menjadi anugerah, tapi juga bisa menjadi musibah. Nah, tinggal tergantung siapa yang akan eh, kendalnya di mana, kendalinya di kita. Karena memang tidak bisa kita tolak. Nah, tinggal kita ini mau sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala apa sertakan aku. Jadi, dalam perasaan itu selalulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon dan eh, apa memohon ya kepada Allah agar terbimbing ya dengan perasaan yang Allah berikan kepada kita ini. Karenanya ini yang selalu kita dalam kondisi jadi ya atau di saat kita merasakan e, apa cinta itu sendiri memang tidak ada lain kecuali kita berdoa berdoa kepada siapa berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah yang memberikan pasangan makanya boleh saja kita minta bahkan bolehkah kita menyebut dia silahkan saja tidak ada e, kalau misalkan kita ini ada orang yang menjadi perhatian kita. Kita lah kemudian sebut nama dia, tidak ada, tidak ada salah. Kita mohon kepada kebaikan. Asal tadi itu ya, kalau karena Allah biasanya pun akan dicenderungkan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan didekatkan dengan sesuatu akan dipertemukan. Jadi intinya kalau Allah menjadi gantungan dan tujuan kita, insya Allah Allah yang akan mempertautkan. Sebab hati ini miliknya Allah ya. Ya makanya Nabi saw doanya itu apa? Doanya ya mukal wahai yang bulak balikan hati. kan hati manusia itu di tangan Allah. Maka kadang kita ini lupa ini ya. Kita mau minta hati, tapi kita cari bukan pemiliknya. Ya mestinya kita cari kepada pemiliknya. Pemilik hati itu siapa? Allah. Wah yang membolak balikan hati. Nah, ini kalau kita cari kepada yang bukan pemiliknya, habis kita, habis waktu, habis tenaga, ya kan? Korban ini, korban, oh masya Allah, cinta belum tentu didapat, kecewa luar biasa. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan seorang mahasiswi, uh, seorang mahasiswi ada yang gantung diri di Pontianak kan? dekat serdam sini, masya Allah, seorang mahasiswi dan di dekat tiang gantungannya itu menuliskan ya agar engkau tahu saja ya bagaimana perasaanku ini, masya Allah. <laughs> ya kita baca ini kan e, naif begitu ya, Subhanallah. Makanya ini satu yang harus kita lakukan. Jadi kendar kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya Allah dekatkanlah kalau memang yang terbaik bagiku ya Allah, berikanlah kami jalan-jalannya. kita doa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, sertai dengan usaha-usaha, doakan orang lain. Makanya cara doa yang paling efektif itu mendo apa? doa e, mendoakan saudara kita. Kenapa? Kita akan mendapatkan dobel. Jadi, doa kita dan doanya malaikat maka jangan kita iri kalau ada saudaranya misalkan sudah nikah duluan, ya kan? Jadi kadang-kadang kita ini hati kita kotor, itu yang kemudian menghalangi. Sirik nak kata orang begitu ya. Jadi kita ini agak sirik begitu. Jadi nggak bisa kenapa dia yang kok dapat duluan? Kenapa kok dia yang nikah duluan misalkan seperti itu? Padahal mestinya sikap yang bersih itu yang akan mengundang. Itu kan? Hati itu kalau terbuka ya, hati itu kalau terbuka rezeki akan datang, insya Allah itu kuncinya. Jadi kalau hati itu terbuka akan mengundang rezeki. Tapi kalau hati kita sempit, ah, ini insya Allah eh, apa rezeki kita pun akan sikit itu. Maka sering-sering doain itu udah resep rahasia umum. Jadi kalau kita itu mau sukses, kita mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, sering-sering doakan. Jadi sering-sering doakan kepada saudara kita. Nah, begitu jadi kalau ada saudara kita yang misalkan sudah menikah bersyukurnya luar biasa seakan kita yang nikah begitu kita yang dapat jodoh jadi padahal teman kita itu yang dapat jodoh nah itu caranya agar apa mengundang jadi hati kalau lapang insya Allah membawa solusi ini bukan rumus kita, saya ya tapi rumus Al-Quran Al-Quran Semuanya pada hafal, ya Robbishrohli, Saudari Wa Amri itu kan ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Nah, begitu ya. Jadi, kalau hati itu lapang, dada ini terbuka, maka insya Allah rezeki itu akan datang. Kita ini kalau tengok saudara kita dapat jodoh duluan, bahagianya luar biasa. Sambil mungkin sampai-sampai kawan kita yang nikah siapa? <laughs> yang nikah dia kenapa kau begitu bahagia seakan besok kau sudah mau menikah? Nah, kita ini bahagia mudah-mudahan Allah pun juga berikan segera atau mungkin pertemukan kita dengan jodoh kita. Nah, ini ada berapa doa ini kalau mau dapat jodoh ini ya boleh diamalkan. <gifat> surat 21 ayat 89 dan surat uh, Ali Imran ayat 39. Jadi ini doa Rabbil tadzurni fardan wa anta khairul ruliin. ya Allah aku sendiri apa nah, Sebab engkau adalah sebaik-baik pewaris ya, sebaik-baik pewaris ini Allah ajarkan kepada kita. Meskipun secara khusus ini adalah doanya Nabi Allah e, Zakaria ya agar beliau mendapatkan keturunan, tetapi maknanya sesungguhnya juga masuk. Karena kita bagaimana dapat keturunan kalau nggak dapat pasangan kan? Ya berarti kalau kita menghendaki ini, menghendaki dapat keturunan maknanya ya Allah mudahkanlah pula kami untuk mendapatkan pasangan kami. Jangan kau biarkan kami sendiri ya Allah. Jadi berikanlah kepada kami pewaris ya ini pewaris rabbihabli ladunka dzurriatan thayyibah innaka ya Allah karuniakan kepadaku keturunan tapi di dalamnya juga kita mendapatkan jodoh ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini setelah doa kita berusaha. Jadi, usaha yang pertama adalah usaha kita memperbaiki diri. Ya perbaiki diri kita dulu. Al-khabithatu lil-khabithin Wal-khabithuna lil-khabithat Wat-tayyibuna lit-tayyibat Wat-tayyibatu lit-tayyibin Wat-tayyibuna lit-tayyibat Ini rumusnya Jadi rumus kita agar mendapatkan jodoh yang terbaik itu Pertama kali adalah memperbaiki diri Sebab ternyata kebaikan yang kita lakukan ini menarik nah, Allah nyatakan dalam surah 26 ini laki wanita-wanita yang keji ini ternyata juga diperuntukkan kepada laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji juga buat wanita-wanita yang keji. Jadi ibaratnya di sini ada hukum magnet, begitu ya. Keburukan kita ternyata bawa menarik keburukan yang sama. Begitupun juga kebaikan ini buat wanita yang baik-baik lit -baik, disiapkan untuk laki-laki yang baik dan juga laki-laki yang baik disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wanita-wanita yang yang baik. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pasangan jadi salah satu yang pertama kali adalah selalu fokus untuk memperbaiki diri. Insyaallah perbaiki diri, perbaiki diri, sempurnakan, dekatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan setinggi mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan ya, menyiapkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi pasangan-pasangan yang baik begitu ya. Namun kita mesti harus profesional, jadi proporsional ya. Jadi artinya jangan sampai kemudian eh, apa Ya istilahnya seperti eh, kata ya yang merindukan bulan begitu. Artinya kita proporsional doanya harapannya agar kita jangan kecewa meskipun dalam berdoa itu memang salah satunya nggak boleh kita kecewa nggak boleh kita putus asa karena doa itu pasti akan dijawab dan doa itu pasti yang terbaik untuk kita. Makanya sampai para ulama itu kalau doanya di, dikabulkan senang. Tapi, kalau doanya enggak dikabulkan, bahkan ini sikapnya ya, mereka mengatakan, "Aku lebih senang lagi. Kenapa kok begitu? Sebab kalau doaku dikabulkan, itu pilihanku." Tapi, kalau nggak dikabulkan, ini pilihan Allah, dan Allah selalu yang terbaik. Nah, begitu, jadi ini namanya husnuzon kita kepada Allah. Makanya, kalau kemudian kita berharap proporsional juga, jadi kalau cari yang... Uh, yang laki-laki ini ya, yang laki-laki secantik Balkis ya, tolong juga ukur diri karena kita pun tidak sehebat Sulaiman. Setuju ini ya. <laughs> Kalau kita berharap mungkin misalkan yang putri setampan Nabi Allah Yusuf ya kita pun juga harus ukur diri kita pun tidak setulus Zulaikha kan begitu kan? Kita berharap teman ya seteguh Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam maka mesti pun juga kita Betul-betul menyadari, wahai kaum wanita, kita pun tidak sehebat daripada Siti Hajar. Kita pun mungkin ingin sesempurna Nabi Muhammad SAW, tapi pun kita masih banyak keburukan. Oleh karena itu, kita harus sadari bahwasanya pasangan kita itu adalah cermin diri kita sendiri, sehingga ketika kita andai kata belum mendapatkan, tetaplah kita bersabar terus berdoa khususnya kalau bagi laki-laki ah banyak-banyaklah berpuasa banyak-banyak <gitu berpuasa ya insya Allah ini ada cerita di zaman Nabi pun ada yang seperti itu ini bukan cerita zaman zaman kini di zaman Nabi itu sampai menjadi semacam apa ee, apa istilahnya simbol begitu ya simbol bagaimana kecintaan murid kepada bariroh jadi simbol cinta yang enggak kesampaian. Sampai didapatkan dimanapun tempat dia itu menangis hanya berharap cintanya Barirah. Sampai kasihan betul Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kasihan. Ceritalah kepada Nabi. Ya Rasulullah saya tidak mendapati orang yang begitu berharap cintanya seseorang seperti cintanya murid kepada Barirah. Sampai Nabi pun akhirnya beliau menjadi kalau bahasa sekarang mak jumlang lah begitu ya. Beliau datang kepada Bariro, lalu kemudian eh Bariro kasihanlah itu murid, terimalah cintanya dia. Apa kurangnya dari murid? Murid itu sendiri. Maka apa kata Bariro? Ya Rasulullah, ini perintah ke atau hanya sekedar saran? Kalau memang perintah, memanglah saya tidak ada lagi e, pilihan lain kecuali menerima kan begitu tapi kalau ini hanya sekedar saran ya Rasulullah saya belum belum bisa saya ya Rasulullah ternyata Nabi katakan apa ini hanya a, apa saran Masya Allah kalau begitu saya belum bisa menerima Ya Rasulullah murid karena apa jadi ceritanya itu begini ya ceritanya itu murid, murid dan barirah ini sama-sama budak ya dulunya budak tahu ya bu, budak dulu itu kan ada tuannya begitu lalu kemudian barirah ini Dimerdekakan oleh tuannya, padahal dulu e, memang yang namanya kufu itu orang merdeka dengan orang merdeka. Lalu kemudian, orang yang e, apa e, budak dengan sesama budak. Nah, barirah merdeka, muridnya masih dalam kondisi menjadi budak. Nah beliau tentu nggak ingin Barirah ini. Aduh levelnya saya jatuh ini begitu ya. Jadi uh, dia masih punya itu dan Nabi pun tidak tidak memaksa itu indahnya Nabi Sallam. Nabi itu orangnya tidak memaksa. Ketika kemudian belum memberikan arahan tetap memberikan apa uh, hak ya kewenangan orang itu untuk mencintai siapa yang uh, diinginkan kan begitu. Tidak kemudian memaksa. Ini instruksi tidak begitu. Tapi Nabi memberikan peluang sehingga sampai ya tidak kesampaian. Nah ini contoh ya. Memang kadang-kadang harus uh, kita menghadapi kenyataan-kenyataan seperti itu. Saya sedikit uh, lanjutkan lebih ini saja ya. Uh, apa? Nah usaha lain juga yang bisa kita lakukan kita menggunakan apa mediator ya. Baik orang tua, guru kita, sahabat kita, bahkan juga mulai jodoh kita ini bentuk-bentuk usaha kita. Jadi dalam rangka untuk apa? Kita meniti dan menjaga kefitrahan daripada apa? Daripada cinta itu sendiri. Dan terakhir, saya ingin berikan saran, apakah boleh kita menawarkan secara langsung? Misalkan kita datang kepada seseorang ya, saya kita yang melamar gitu. Biasanya kalau laki-laki biasa, umumnya begitu. Nah biasanya yang nggak biasa itu kan bagaimana kalau seorang wanita begitu menawarkan kepada seorang laki-laki apakah ini sebagai sebuah aib enggak sesuatu yang boleh-boleh saja bahkan ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini hadisnya Bukhari nomor 5030 pernah datang kepada seorang nabi seorang wanita sambil kemudian mengatakan ya Rasulullah jitu li ahabalaki nafsi aku datang kepadamu ya Allah ya Rasulullah untuk menyerahkan diriku. Artinya apa? Menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Kalau Nabi berkehendak, maka Nabi akan menikahinya, tapi kalau Nabi e, tidak berkehendak, maka Nabi menolaknya dengan cara yang dengan cara yang baik. Artinya kasus seperti ini di zaman Nabi pun juga pernah terjadi. Sehingga bukanlah sebagai sebuah aib kalau kemudian kita menawarkan dengan orang-orang yang kita rasa kita memiliki sebuah prasangka baik ya, bahwasanya dia bisa menjadi pemimpin ya e, bagi kita di dunia dan bawa kita kepada surganya. Baik, insya Allah ini poin-poin penting lah. Mudah-mudahan menjadi sebuah renungan dan terdabur dan menjadi panduan lah bagi teman-teman semuanya ini yang saya lihat ini mungkin ya rata-rata mahasiswa dan juga mahasiswi dan saya yakin banyak yang masih lajang. Ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan Allah dan menjadikan cinta yang Allah tetapkan di dalam hati kita senantiasa dalam apa? dalam kesucian dan tidak dikotori dengan kotoran-kotoran yang bisa membawa kepada fitnah, bahaya, bahkan kecelakaan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah, selanjutnya saya langsung berikan kepada moderator kembali. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertajam dan kita sisihkan, saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.